Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Winda Taryana, tentunya di Winda Taryana Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai editing video pada KineMaster untuk pemula. Dan di sini saya akan membahas tentang video animasi kupu-kupu bergerak di video kita ya guys. Dan ini dia tutorialnya. Dan video ini direquest oleh salah satu peserta yang masuk ke WA saya. Untuk itu, mari kita simak videonya sebagai berikut. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena di sini saya juga dalam tahap belajar ya. Cuman saya sedikit aja ingin berbagi, walaupun kita tahu sedikit, tapi kalaupun kita dibagiin dan insya Allah akan berkah untuk semua. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke fiturnya ya guys. Sebagai contoh saya gunakan dengan footage grup sabun colek yang berada di sangkuran iPump ya guys. Dan di sini saya sudah menggunakan hamparan berupa animasi kupu-kupu yang ada di toko aset. Kalaupun tidak ada, bisa juga download dari Google ataupun tempat lain atau beli di warung. Nah, setelah memasukkan lapisan gambar kupu-kupu, kita kecilin gambarnya dan taruh di bawah atau sesuai dengan keinginan kita, mau dari samping kanan atau atas terserah dan bebas. Lalu tekan kunci dan geser gambar kupu-kupunya. Setelah itu klik gambar kupu-kupunya, naikin ataupun geser kemana aja searah dengan keinginan kita. Lalu centang, sudah deh jadi. Di sini saya menggunakan editingnya menggunakan HP ya guys, dan agak rumit untuk menggeser-gesernya. Terkadang bukannya digeser malah jadi besar gambarnya. Dan ini dia hasilnya.